kita masih sama dua bintang tamu kita yang lagi menjadi pembahasan akhir-akhir ini. Iya. Billy dan Elvia. 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 Wanita cantik. Kok mau sama Billy? Kok gitu bang? Lu kayak ngeremehin apa? Mau sama Billy ya? Mereka pacaran. Kalau dilihat Billy, kenapa mau sama Elvia? Ya wajar lah. Wajar. Nah pertanyaan, kok ini mau sama Billy? Iya, malah gak ada bagus-bagusnya. Aku juga bisa nanya sama istri lo Mbak Santi, kenapa mau sama Denny Cagur? Ayo. Mbak Santi cantik. Seksi. Muslimah banget. Model kayak Kang Denny kan jembatan itu banyak. Dia pinter gombal, keren bisnis. Dan saya coba banyak yang mau sama dia. Benar. Tes tadi ya nggak? Nah begini. Apa bedanya gue sama Kang Denny, Anwar? Coba lu maju, coba lu maju. Gue maju, terus kenapa masalahnya? Nih, taruh nih kita lihat atu-atu. Ata, tuh. Fashion, tuh. Youtuber nomor satu. Gue, Kang Denny, Kang Denny. Tuh, bisnis ada, acara banyak. Iya. Lo. Lu coba. Apaan ya? Lagian ya, kalau modelan begini di pasar Senen banyak. Aduh, gak ada bagus-bagusnya. Lo ya, tapi kan walaupun muka gue standar, penampilan gue biasa, tapi gue punya hati yang baik sama wanita. Makanya wanita mau gue mah. Aduh, tapi ya. Tapi nih guys, katanya hatinya baik, tapi kok dramanya banyak. Drama sama ceweknya tuh banyak. Gimana Bang Billy? Udah gitu klarifikasinya. Lagi. Katanya kemarin, kan? Yang kemarin drama. Pas waktu pacaran dibela-bela. Waktu putus gimana tuh? Dihina-hina apa gimana? Oh enggak, bukan tipe Bang Billy seperti itu. Pokoknya kalau misalkan... ya Allah, pipi gue kayak bapau gede banget di kamera. Ya Allah, kenapa sih lo? Jauhan! Kan ada bilang ada bagus-bagusnya lo. Iya, kalau di zoom gak ada bagus-bagusnya ya. Baru tahu gue. Kayak tatakan bapau ya. Kok kamu mau sih sama aku? Cie. Yeah. Iya. Itu dong. Kenapa aku mau sama kamu? Ya intinya kalau misalkan gue punya pasangan, gimana caranya gue bisa membahagiakan pasangan gue. Even gue gak jodoh atau jodohnya nanti sama siapa, gue selalu serahkan itu semua sama Allah Subhanahu wa taala itu sih. Oke, tapi berarti yang ini beneran, Billy udah pacaran. Bener? Udah jadian? Jawab. jawab. Udah resmi belum, udah ofisial? Lu tanya dia dong. Oh, kamu bener udah. Masa gue ini tanya? Mau nanya lu di sini ngalangin gue. Iya, nanya. Ya lu di depan gue soalnya. Lu nyala bisa begini. Ya gue suruh nanya. Jelas-jelas gue ngomongnya di samping gue. Udah gue aja deh, tanya deh. Ya udah, tanya nanya deh. Elvia. Yes. Kamu masih suka ke situ? Salah bukan. Elvia. Waduh. Apakah benar kamu sama Billy sudah jadian? Belum ya. Tanya Bang Billy. Gimana sih? Gini, intinya gue sama Elvia gimana nantinya ke depan. Pokoknya doain yang terbaik. Gue sekarang gak mau gimana-gimana lagi. Takutnya ketika gue... gimana-gimana sama pasangan gue nanti. Gimana-gimana apa maksud lu? Ya lo mengerti lah. Apa? Jadi intinya sekarang gue sama Elvia jalin aja ke depan seperti apa. Udah semoga, menyatakan perasaan semoga lu. Semoga dikasih yang terbaik. Amin. Udah menyatakan perasaan. Menyatakan perasaan maksudnya? Misalnya ya, kamu udah bilang. Udah nembak. Habis gitu. Gue gak perlu kata-kata gue sayang sama lu. Gue cinta sama lu. Tapi? Tapi gue bisa menunjukkan rasa sayang gue terhadap Elvia. Yeah. Oke. Okay. Ini kita punya ada foto dari akun gosip, ya. Coba kita lihat. Kita lihat nih. Ada gosip apa lagi di sini? Ini baru pertama kali lo Elvia tampil di TV beneran lo. Oh, keren. Baru pertama kali lo. Eksklusif. Ini doang nih. Eksklusif. Nah, acara kita spesial. Ini spesial. Pertama kali. Ini pertama spesial. Kali lo dia mau. Billy nge-launching pacarnya di sini. Orang biasanya nge-launching lagu. Produk gila. Gitu bang, kok ya, ini kan pacarnya di launching di wow. Emang produk bang, dilihat. Iya. Mana tak ada foto apa tak? Mana fotonya? Ini ada foto Billy, coba Bill. Coba Bill. Nah. Fotonya mana? Oh fotonya dulu dong. Fotonya dulu dong. Oh ini berarti. Yaudah kita bacain aja dulu ya komentarnya. Salah satu akun gosip ya. Nih. Ini kita baca komentar-komentarnya. Yang pertama, setelah sempat turun level dari Sahnas ke Hilda. Sekarang Bang Bill berhasil naik level lagi. Wow. Gimana tuh? Netizen aja komentar gitu loh. Cantikan ini.
sempat turun level, sekarang naik level lagi, Bil. Sebenarnya pacar apa Mobile Legend? Sebenarnya netizen mau komentar apa itu kan netizen. Yeah. Netizen itu mah benar. Pada intinya setiap wanita itu semuanya cantik-cantik. Gak ada yang gimana-gimana. Pokoknya apa ya? Selagi netizen berbicara, kita selaku pelakor ya. Pelakon. Terima pro dan kontra itu kita harus terima gitu sih. Iya. Mau pujian, mau hinaan kita harus terima. Tapi tadi rata-rata bilangnya pujian semua, bilang cantik. Iya, cantik. Cantikan ini dibandingin ini. Iya dong. Kan laki. Nah, Bang Billy, kan tadi banyak banget yang komentar kan cantikan ini ada penyesalan enggak? Apa yang kemarin-kemarin gitu? Masih ada penyesalan? Maksudnya kan udah dapat yang bagus nih sekarang. Enggak, maksudnya gini, Bang Billy terima enggak dibilang kemarin downgrade? Terima enggak? Lu ngomong pakai bahasa Inggris, gua aja enggak ngerti. Downgrade itu apaan? Gua kasih tahu, Nuar. Downgrade apa sih? Artinya apa downgrade? Hah? Downgrade apa? Mindahin data kan? Itu transfer. Itu download. Maling. Beda ya. Terus downgrade apaan? Maksudnya turun kelas ceritanya gitu, bahasa Indonesianya. Gimana tuh, Bang? Dibilang begitu sama netizen? Yang tadi udah gua jawab kan, seperti itu. Pokoknya selagi gua sama siapapun, mau orang ngomong apa, mau turun level, naik level, segala macam, selagi gua bahagia sama pasangan gua enggak peduli komentar orang seperti apa, mau pujian, mau cacian, itulah Billy Saputra gitu. Yeah. Oke. Okay. Keren. Sekarang gua mau nanya nih, dari tadi kan lu udah ngomong mulu, sekarang gua mau denger sama Elvida. Elvia. Yeah. Billy kayak gimana sih orangnya setelah dekat beberapa waktu ini? Bang Billy baik. Baik. Sweet. Sweet. Sweet sama kamu ya? Sama yang lain juga kok. Lu. Dia baik. Dia tanggung jawab. Tanggung jawab, baik. Terus? Kalau misalnya sebagai dalam cowok. Segi apa tuh kamu bisa menilai tanggung jawab tuh dari segi apa gitu? Segi segalanya. Segalanya. Nafkahin gitu. Oh enggak. Jadi udah dari berapa jam yang lalu kamu kenal? Aku berapa jam? Maksudnya udah berapa lama? Berapa sebulan, dua bulan? Durasi? 2 bulan ya. Kita baru beberapa bulan sih baru kenal. Baru kenal. Pokoknya satu sama lain saling mengenal dulu, saling nyaman. Saling nyaman dulu. Kalau misalnya udah nyaman, udah klik, nanti ke depan seperti apa? Pokoknya kenapa sih lu ngejomblo mulu? Jawan bisa kagak? Jawan. Pokoknya nanti ke depan seperti apa ya jalanin aja dulu. Tapi Elvia, sebenarnya kalau ngelihat Bang Billy, apa sih yang disuka dari Elvia? Misalnya kayak yakin, oh aku mau nih ngejalanin hubungan sama Bang Billy. Ya yang tadi lebih dia bilang, dia ya. Tuh baik. dia baik banget sih. Kalau misalnya cowok, kalau deketin cewek tuh kan beda-beda kan. Nah kalau dia tuh jago bikin cewek, aduh gitu. Bener. Kalau cowok kan kalau deketin cewek mah ya itu mah basi. Paling nanyanya, kamu mau kemana hari ini? Terus kamu lagi apa? Kamu udah makan belum? Blablabla itu mah basi. Kalau Bang Billy, kalau lo gimana? Itu mah trik gua kan. Udah lah. Kalau jawab iya. Billy pertama kali ini deketin kamu gimana? Yang bikin kamu. Wah, itu apa sih? Ada ceritanya apa? Ada kata-kata apa-apa. Kalau cowok-cowok biasa kan. Ya apa? Dengerin. Dia kirim makanan. Kirim makanan. Terus. Kirim makanannya banyak banget buat 15 orang. Berapa 15 orang? Billy kirim makanan buat 15 orang. Terus? Nih buat cowok-cowok jadi tahu. Jadi gini, ini sebenarnya karena apa ya, kalau bisa dibilang gue ngirim makanan itu karena kebutuhan juga. Kebetulan gue kontek-kontekan sama dia dan akhirnya karena makanan itu memang membutuhkan. Tapi maksudnya karena dia membutuhkan makanan itu makanya gue kirim. Oh maksudnya waktu lu kirim dia emang lagi posisi kelaparan gitu? Iya bisa jadi. Kita mau bentar deh. Halo. Aduh. Apa? Ngapain sih lu ngendus-ngendus nyari bom lu? Wangi kan? Ini. Ih wangi banget bajunya. Lu kayak enggak tahu gua aja. Pakai apaan itu? Nih, gua mau kasih tahu nih. Kang Deni mau mana? Gue mau kesini biar lu juga pada wangi semuanya. Kang Deni